Jalan Pahlawan 12, Cair. Kiri, kanan, ini kolong retensi di Kacang Pedang. Anginnya lumayan kencang, friend. Senantiasa sehat, friend. Dimudahkan, dicabulkan dimanapun kalian berada, dari Pangkal Pinang mengabarkan pantauan dari ini kota Pangkal Pinang. Saya mulai dari Jalan Pahlawan 12, area di sekitar Kacang Pedang. Kacang Pedang ini masuk Kecamatan Berunggang. Saya masuk di pedalaman tadi, masuk di pertahanan ini, jalan Gang Ikhlas. Gang Ikhlas Kacang Pedang. Cuaca ini setengah mendung, friend, karena memang awan tebal di sebelah kiri atas saya, tapi ini saya masih ada dua bayangan nih, friend. Ada sinar matahari masih bisa menembus awan. Ini matahari ada di sebelah kanan belakang saya. Ini saya berjalan ke arah antara timur dan utara. Dan di belakang saya itu ke arah barat kurang lebih ya. Jalan berkelok ada sedikit menanjak, jalan Ikhlas, Gang Ikhlas, Kacang Pedang. Di depan pertigaan saya belok kiri, guys, ke kanan ke arah Kejaksaan yang masuk ke SMK 2, SMK Negeri 2. Dan okay, saya ke kiri aja. Jalan Saleh Odis. Ini kalau di sini ini jalan ini masih di sekitar Kacang Pedang. Melewati SD Negeri 40. Ini jalan Adiaksa. Jalan Adiaksa, guys, sebelah kanan SMP Negeri 2. Angin berhembus lumayan kencang, guys. Ini hari Minggu, guys, jadi lalu lintas sepi lumayan. Ya, sepi ini ya. Ada masjid yang baru dibangun, Kota Amal, di tengah jalan. Saya belok kiri, guys. Di sebelah kanan ada
SD ya, Sekolah Tinggi Ilmu apa ya, Bocal ya, seperti gue SDIA ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, kalau SDIA apa ya, SDIH. Sos, tim sos, dinas sosial. Ini ada SD Negeri 15. Kantor Kecamatan Taman Sari, friend, sebelah kiri. Udah masuk Taman Sari, di depan Jalan Ahmad Yani dalam guys. Ini ada sebelah kanan itu ada Tugu Tudung Saji, dan ini ada tempat wisata dinosaurus guys. Terus ke arah Pasar Pagi, saya belok kanan di masuk di Jalan Aida Rebuin. Kita memantau melihat situasi Kota Pangkal Pinang aja guys. Jalan Hamidah. Kalau terus tadi ke arah Polresta Pangkal Pinang guys, tembus mentok ke kanan ke PT Bima dan apa Trans. Ada di sebelah kiri kantor pos, apa ke kiri aja ya. Oke, masuk Jenderal Sudirman, tembus juga ke sana nanti. Tapi saya di sini belok kanan guys.
di simpang Simpang. Kantor Kelurahan Rejosari sebelah kiri tadi. Nah ini kalau ke kiri saya yang waktu itu lewat ya pagi arah Gabek. Balik arah masih di jalan RE Marta Dinata ya, kita di Rejosari ini di depan atas kelihatan mendung tebal, friend. Matahari masih bisa menembus, masih di atas.
Wait friend, di sini saya belok kiri friend. Sedikit off road guys, tapi padat ini tanahnya, tanah merah tapi padat guys. Alright guys, ini dari RE Marta Dinata tadi Rejosari, saya belok kiri kalau dari arah Pangkal Balam ya, dari arah Pangkal Balam ini ke belok kiri. Oh ternyata ada spot mancing friend. Itu ada abang-abang lagi mancing. Mancing apa? Ini di sini ada rawa. Jadi kiri kanan, kanan rawa, kiri rawa. Oh ini sungai. Sebatan. Nah ini sungai. Itu ada spot mancing kan, berhenti sebentar kan. Ini air ya, sungai yang tembus juga ke nanti di sebelah sana ada jembatan Ketapang. Ini ke arah sungai besar yang tembus di pelabuhan Pangkal Balam guys. Dan ke sana ke arah muara, ke arah ya, ke arah laut, ke arah sungai besarnya. Dan sini ke arah masuk ke daratan, ke arah hulu. Dan itu nanti juga cabang dari ini juga, Sungai Rangkui. Seperti ini kan suasananya, misalnya juga ada spot buat spot mancing buat fisherman.